Pergerakan manusia terbatas, sehingga kegiatan ekonomi, kegiatan usaha mandiri dari masyarakat, bahkan sampai kepada kegiatan pendidikan pun itu terbatas. Nah, keterbatasan ini ternyata mampu memberikan daya dukung terpuruknya, pendapatan kita, ya, misalnya dari sektor dunia usaha. Ada di antara mereka yang memang tidak bisa bergerak kegiatannya karena kita di COVID. Kemudian sektor yang lain misalnya seperti perhotelan dan pariwisata ini juga mengalami stagnan, sehingga para pegawai dan sebagainya itu di antaranya ada yang dirumahkan dan sebagainya. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Jadi indikator-indikator ini semuanya, salah satu di antara yang paling besar itu adalah dampak daripada wabah COVID-19.